Berikut ini cara untuk yang namanya daftar kartu di HP Jado. Jadi di sini saya pakai HP Nokia. Kalau kalian baru beli kartu itu bisa registrasi secara mandiri. Kalau di HP biasa dia bisa dua cara. Kalian ketik bintang pagar bintang 444 pagar seperti ini. Bintang 44 pagar, pilih panggil. Kemudian kalian pilih registrasi. Siapkan KK kalian atau KTP, itu NIK, kalau KK nomor KK. Pilih nomor 1 dari kartu yang baru saja kalian beli. Nah, ini masukkan NIK kalian 16 digit, kemudian pilih jawab, masukkan NIK di sini, pilih kirim. Kemudian masukkan nomor KK kalian. Jadi dari sini sudah bisa. Kedua, pakai format SMS. Format SMS itu untuk Telkomsel seperti ini. Nah, yang kalian yang belum tahu, kalau nomor KK itu yang ini, di bawah kata tulisan kartu keluarga, itu ada nomor 16 digit. Nah, kalau NIK itu di KTP, atau di kolom NIK, di sini juga sama di KK kalian, itu ada NIK juga. Nah, kalau formatnya seperti ini, ketik SMS, ketik REG, spasi, NIK, pagar, nomor KK, kirim ke 44. Bisa juga ketik daftar spasi NIK. Yang sering saya lakukan buka SMS seperti ini, tulis pesan. Jadi kita ketik daftar spasi, nah masukkan NIK kalian yang ada di KK ataupun di KTP sampai 16. Ini saya contohkan saja. Kemudian pagar. Cari pagar. Nah, masukkan nomor yang namanya kakaknya. Biasanya di bawah tulisan kakak. Kemudian baru kalian pilih kirim, kirim ke 44. Nah, pilih OK untuk melanjutkan. Nanti lihat SMS yang masuk apakah sudah terregistrasi atau belum. Biasanya itu di setiap NIK dia ada jatah 3. Kalau kalian lewat dari 3 tidak bisa. Jadi harus pakai NIK yang lain atau hapus yang sudah ada.